Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Oke teman-temanku, di video kali ini kita akan mengerjakan pemasangan batako untuk pilar atau tiang dari pagar rumah ini ya teman-teman. Pilar ini berada di depan rumah atau di area garasi. Ukuran dari tiang ini adalah lebarnya pemasangan batako ini 50 cm dan ke belakang itu 30 cm. Jadi nanti kalau kita plaster mungkin lebar bersihnya itu sekitar 54 cm kali 34 cm. Beginilah prosesnya ya teman-teman. Kita tarik benang naik ke atas mengikuti siku dari bawah ya teman-teman. Dan di situ juga terpasang besi kolom untuk memberikan kekuatan pada tembok pagar ini dan pada pilar ini ya teman-teman. Mari kita ikuti proses dari pemasangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan simak videonya. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-temanku pemula. Silahkan subscribe, komen, like apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Tergantung amal perbuatan. Jadi pada kami, pada kami juga.